Kedua tim ini bagaimana? Yang pasti dengan modal 2-0 di regular season untuk Prawira itu akan menjadi motivasi tersendiri buat mereka. Dan yang pasti juga Ghost Bandit nggak akan sama dengan regular season. Saya percaya hal itu. Ya, tip off dimulai dan West Bandit Solo memperoleh posisi pertama di game ini. Jatah Putrateja, poin ke tandalan dari West Bandit Solo. Kepada Rio DC. Patrick Nicholas tadi. Balik pada Widi. Salah satu matchup yang ditunggu-tunggu oleh fans basket Indonesia. Antara Bram dan Widianta. Yang sebelumnya dengan Widi, di tahun pertama saya adalah tahun terakhir Widi. Tahun pertama Widi adalah tahun terakhir saya bermain di IBL. Jadi Widi merupakan salah satu sosok yang memiliki jiwa juang yang luar biasa memang dari dulu. Gak mau kalah, memiliki determinasi yang sangat tinggi di khususnya di dalam. Kasa melawan Louvre, saya rasa istilah underdog maupun tim yang lebih superior perlu ditunda terlebih dahulu. Karena tadi bagaimana dominan yang kita lihat Bima Perkasa, yang tidak banyak dijagokan orang, justru mampu mengalahkan tim Louvre. Dan ini kunci dari West Bandit Solo, ada Widianta Putrateja, Mejoni, tembakan-tembakannya tentunya sangat diharapkan sekali oleh para fans dari West Bandit. Yudisi. Strategi Baslen, jumper masuk. Skip pass, Patrick Nicholas. Masih gagal. Ari Hidayat. Cari. Tembakan 3 angka. Hansa Brady. Pada Ari Hidayat. Pemain yang sangat bersinar sekali di IBL 2020. Baik sekali, Reza Guntara Pandu Wiguna. Dua pemainnya cukup lama telah membela. Akurat. Mampu meredam serangan dari West Bandit Solo. Arif Hidayat. Pada Abraham Damar Grahita. Kembali pada Arif. Dan Sari Putra. Nice move. Mampu terbuka di jantung pertahanan dari West Bandit. Pandu Wiguna menyelamatkan bola untuk Prawira Bandung. Dari Hidayat. Seperti itu, Bung. Seperti itu yang saya katakan tadi, Bung. Mengobrak-abrik jantung pertahanan dari West Bandit. Penetrasi yang cepat dan tajam itu yang dibutuhkan. Raymond Sari Putra terlepas bolanya. Widianta Putrateja. Serangan balik. Widi kembali. Terlepas bolanya. Widi. Tembakan 3 angka. Widi. Ini juga salah satu pemain yang improve sekali. Ditepis dengan baik oleh Hans Abraham. Turnover. Pandu Wiguna terbebas sendirian. Terlambat ya sama dengan Abraham Damar Grahita bagi Prawira Bandung di backcourt. Arif Hidayat. High above the backcourt. Di block. Dan demikianlah akhir dari kuarter pertama. Prawira Bandung mampu mencetak hasil lagi terkait defense, Bung. Beberapa kali tadi memang masih ada kurang komunikasi di defense, baik itu di big man maupun di small man dari sisi rotasi pemain. Oke, back to the game. Januar Kuntara telah dimasukkan kembali. Ada Abraham Damar Grahita, jaga oleh Patrick Nicholas. Januar, Reza Guntara 3 angka, sebelum menemukan sasaran. Mejoni, defensive rebound, dan nomor 30 telah dimasukkan. Cio Manuputi, yang sempat menjadi pemain andalan dari Satya Wacana salah 3, kini menjadi pemain dari West Bandit Solo. Tembakan 3 angka, baseline dari Mejoni belum menemukan sasaran. Namun nomor 9, Rio DC. Mampu menyumbangkan 3 angka langsung bagi West Bandit. Memperkecil jarak 20-14. Sementara Prawira masih unggul. Lifta Pratama. Reza Guntara. Baik sekali. Kerjasama. Ya, ini Halo itu yang menjadi andalan Prawira Bandung. Bandit Solo masih 22-14. 8 poin tertinggal dari Prawira Bandung. Abraham Damar Grahita juga masih belum terlalu produktif di awal-awal game ini. 2 angka cepat dari penetrasi. Cio Manuputi kerjasama dengan Rio DC.
Mejo nih. Cio kembali kepada Ringo, double team. Cio Manu Putih. Bola dari time out diambil oleh Prawira Bandung. Januar Kuntara pada Abraham Damar Grahita. Kembali kepada Januar, coba menemukan Firman Dwi Nugroho. Abraham, tiga angka. Masuk. Sangat penetrasi. Pringgo Regowo mencoba menjawab. Wow. Dibalas langsung oleh Pringgo Regowo, tiga angka. Seperti yang saya katakan tadi, Bung. Pringgo ini sangat lengkap kalau mau dibilang. Big man yang memiliki parameter yang sangat baik, kemampuan 3 point yang sangat baik juga, Bung. Kemampuan defense juga yang bisa mendukung teman-temannya. Ah! Abraham Damar Grahita. Mulai panas ini, Bung. Balik kepada Cio Manu Putih. Cari Meijo nih, coba di-steal oleh Abraham Damar Grahita. Ringo, step back, jumper. Wow, so sweet. My goodness. Parameter shot. Itu bukan tembak. Skip pass pada Difta Pratama. Reza Guntara. Ah, terjadi. Ada Firman. Oh, masih ada. Sekali lagi Januar Putara. Oh, Difta Pratama. Dengan tempo yang cukup pelan saat ini, sangat susah sekali mengejar poin demi poin dari Prawira. Tahu, karena kita tahu tempo tinggi itu menjadi salah satu senjata anda. Abraham Damar Grahita, ada Difta. Pas bola, Raymond. Berikan bola liar. Ya. Masih ada Raymond sana, menemukan Abraham Damar Grahita. Dan. Oh my goodness. Rasa Abraham offensive rebound oleh Fadlan. Mejo nih pada Cio Manu Putih. Pringgo top of the key. Widianta Putra Teja. Widi tembakan jarak jauh. Widi masuk. Quarter kedua ini Hans Abraham. Abraham Damar Grahita. Abraham melewati tiga pemain dari West Bandung. Dari gaya pemain, permainan Abraham ini. Ini adalah pemain yang sangat kreatif sekali, Bung. Kreatif. Jadi tidak hanya mengandalkan. Dia tahu bahwa dia still mencoba no look pass, tapi gagal, Bung. Cepat, Widi. Cepat sekali. Coast to coast, baik sekali Widi. Itu yang harus terus dipertahankan, Bung. Permainan-permainan cepat. Arif Hidayat, 1 second. Dan demikianlah akhir dari quarter kedua ini untuk sementara Prawira Bandung. Iya, pastinya. Dengan 57% ini kita lihat cukup jauh perbandingannya dengan West Bandit Solo, Bung. Ya, back to the game. Kita akan mengikuti second half pertandingan seri game pertama dari seri babak playoff ini antara Prawira Bandung melawan West Bandit Solo. Untuk sementara Prawira Bandung unggul 39-32 di awal quarter ketiga ini. Bersama saya Bung Ridwan dan juga Bung Mario Gerungan disiarkan secara langsung dari Mahaka Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pringgo Regowo tadi. Dipakai oleh coach masing-masing, itu yang akan menentukan hasilnya seperti apa gitu. Contohnya, kita lihat dari Prawira Bandung dengan komposisi. Reza Guntara. Baik sekali. Tanpa mereka tentunya kompetisi ini tidak akan dapat berjalan. Dan Cio Manu Putih coba melakukan tembakan 3 angka. Masih gagal serangan balik Prawira Bandung. Abraham Damar Grahita. Bagi West Bandit Solo untuk menyumbangkan angka di penambah angka di quarter ini. 3,5 menit telah berlalu. Ya. Still. Widi. Unsportsmanlike foul. Seperti yang tadi kita diskusi ya, Bu Mario, sangat berbahaya sekali. Karena memang sudah ada tidak orang. Kategorikan sebagai unsportsmanlike foul oleh wasit. Setelah tadi West Bandit Solo melalui Widianta Putra Teja. Jadi andalan di tim nasional senior, Bu. Kesempatan West Bandit untuk semakin memperkecil jarak. Masuk. Ini prestasi mereka ya. Back to the game. West Bandit. Habib Tito Aji memanfaatkan kelemahan. Oh, baik sekali Fadlan.
lepas bolanya balik kepada Difta. Layup dengan sempurna dimanfaatkan dengan baik. Abraham Damar Grahita, defensive rebound. 48-39. Firman Dwi Nugroho. Yeah. Mismatch langsung dimanfaatkan oleh Firman Dwi Nugroho. Low post yang sangat baik. Widianta Putra Teja. Pringgo. Baik. Baik sekali. Alan Asadi. Floater yang baik, Bung. Last possession di quarter ketiga ini bagi Prawira Bandung. Coba dimaksimalkan oleh Arif Hidayat dan rekan-rekannya. Arif Hidayat. Wow. Penetrasi membuahkan hasil. Terlepas bolanya. Masih ada. Arif. Ah. Masuk. Dan dari Coach Andre dengan sangat baik, sangat jeli dan dengan eksekusi yang sangat baik gitu. Back to the game. Jaron Muntara. Pada Abraham Damar Grahita. Raymond Sariputra. Janor Kuntara. Wow. Memecah pertahanan dari West Bandit Solo. 2 poin tambahan bagi Prawira. Kunci Prawira sambung. Leading sejauh ini. Sedikit memperlambat jarak. 65-19. 19 poin kini Prawira Bandung unggul. Baik. Hans Abraham kembali menyelamatkan oleh Raymond Sariputra tadi. Janor Kuntara, Raymond, kembali layup, tiga kali berturut. Januar, Raymond Sariputra, Hans Abraham. Abraham Damar Grahita. Wow. Lagi-lagi. Pringgor Gowo. Habib Tito Haji. Wow. Poin. Free throw kedua juga gagal. Alana Sadi. Baik. And one. 3-point play. Seperti itu. Kita lihat sekali replay. Serangan cepat dari Alana Sadi. Dari Bandung. Andre Adriano. Still. Baik sekali defense. Kembali pada saat itu untuk menenangkan pemain-pemain junior mereka sendiri. Tapi di sisi lain juga apa kita harus kembali melebar jarak ini Prawira Bandung 75-58. 26 poin dari Abraham Grahita, Bung. Wow. Kembali steal lagi. Wow. Prawira Bandung kelengahan dari West Bandit Solo selama 2 menit terakhir. Sangat tertekan sekali dengan pressure yang dilakukan oleh Prawira Bandung pada game ini. Setengah menit sisa. Ya, sudah sangat mumpuni, Bung. Ya. Betul-betul memang mereka tinggal sedikit lagi dipoles atau di improve sekali, Bung. Dan kita lihat bagaimana pemain masa depan ya, seperti Rio DC juga bisa menyumbangkan scoring juga bagi West Bandit. Dan sekali lagi, Reza Kuntara. Dua angka kembali bagi Prawira Bandung. Sedikit emosi, Bung. Ada sedikit emosi yang menang dan kalah. Betul. Tetapi jangan sampai ada faktor di luar basket yang menentukan siapa menang dan siapa yang kalah. Itu merupakan kerugian bagi baik bagi pemain, bagi tim, bagi liga, dan juga para fans basket. Jadi, mencoba mengatur serangan. Isolation. Skip pass. Raymond Sariputra. Wow. Sekali lagi, pertandingan cukup sengit antara Prawira Bandung dan juga West Bandit Solo. Difta Pratama, shot 85-66. Alana Sadi kata West Bandit Solo, karena bagaimanapun West Bandit Solo telah menunjukkan potensi mereka untuk bisa mengimbangi permainan dari Prawira Bandung. Apabila Prawira Bandung tidak berhati-hati esok hari dan West Bandit Solo mampu untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan hari ini, sangat mungkin sekali West Bandit Solo antara Prawira Bandung melawan West Bandit Solo
dan juga KAI Bima Perkasa Jogja melawan Louvre Dewa United Surabaya. Dan kelihatannya game ini telah selesai dilakukan. Dan demikianlah Prawira Bandung akhirnya berhasil memenangi game pertama dari Best of Three Series ini. Chris, babak quarter final IBL Playoff 2021 ini, Abraham Damar Grahita, Bung Mario. Yes. 28 poin, 4 rebound, dan 2 assist. Mari kita akan melanjutkan di hari kedua dan game kedua dari Best of Three Series ini. Kita lihat sekarang, membahas sedikit, Bung Mario, mengenai statistik dari game ini antara...